Tidal Pop mempersembahkan di sebuah negeri ajaib yang penuh misteri tersimpan kekuatan rahasia. Salah satu kekuatan itu ditempa langsung dari rembulan. Kekuatan yang akan kita pakai untuk menyeret dunia dalam kegelapan abadi. Karnusia dan Brustasia, sudah tiba waktunya kita harus menemukan kristal bulan untuk membuat gerhana abadi menutupi bumi. Aku setuju sekali, sis. Pada akhirnya kita bisa berkuasa jika kegelapan terjadi. Astaga, tapi kita cari kemana kristal bulannya? Buku ini tidak menunjukkan di mana lokasinya. Kau benar. Aku kira kita cuma butuh buku ini. Hei, aku tuh buku mantra, bukan peta tahu. Diam, buku tidak sopan. Hei, cecurut, sopan dikit dong, baru mungkin aku bantu. Beraninya nyebut cecurut, ha? Cecurut, kirain aku ini tikus. Jadi kau tahu di mana kristal bulan itu berada? Mungkin iya, mungkin tidak. Kamu! Tolong maafin kakakku ini. Malu-maluin. Kadang dia bingung, terus suka jadi ngaco. Bukan gini caranya memperlakukan anggota keluarga baru kita. Keluarga? Aku lebih mirip tawanan kali. Tapi sekarang dia udah ngerti, iya kan? Iya, kami sayang kok sama buku mungil yang keren ini. Karena kamu bisa membawa kami ke kristal bulan. Di mana kristalnya, wahai buku yang keren bersampul kulit? Jadi nanti itu di sana, itu ada sesuatu. Nanti kamu belok kiri dulu kanan. Hati-hati, bahaya. Buku cari aja terus itu. Pasti ketemu. Terima kasih, wahai buku jamuran. Aku tahu kalian tidak bisa bikin saya penyihir jelek. Hormati aku. Kekuatan singa. Nah, ini dia yang ingin kuperlihatkan padamu. Apa itu, Profesor? Ini asal mula tongkat singamu. Ini dia. Asal mula? Ya, berawal dari benua yang hilang. Semua bermula dari sana. Benua yang penuh keajaiban. Ajaib. Bangsa singa datang dari sana, sehingga nenek moyangmu bisa membuat tongkat itu dan melengkapinya dengan kekuatan singa. Pantes. Aku sering heran kenapa tongkat ini bisa kuat banget. Ya, tetapi kekuatan ajaib juga punya sisi gelap, Piddlepop. Ada kekuatan sangat jahat menanti untuk keluar. Kekuatan jahat? Ya, kekuatan jahat yang dulu konon hampir menghancurkan dunia. Apa kekuatan jahat ini bisa dikalahin? Sebagai seorang raja, sudah seharusnya kamu yang akan melakukannya, Piddlepop. Tapi kamu perlu menemukan kekuatan baru yang lebih dahsyat dari dirimu. Ibu! Yang mulia. Profesor, tapi ini kan hanya sebuah legenda. Dengan kekuatan tongkat singa milikmu, kamu telah berhasil menjaga kami dengan segala cara, anakku. Waduh, masa penipu lagi? Dia pura-pura bisa sulap. Tapi memang seru nontonnya, iya kan? Aku rasa begitu. Pasti sudah ramai ini di sana. Nanti kita ngobrol lagi ya, Bu. Baiklah, Piddlepop. Aku akan berikan ini ke Leona, Profesor. Sampai nanti. Gua bintang. Pasti yang ini, sis. Tapi di sebelah mana ya? Gak masalah. Kita cari di semua sisi. Kalau perlu sampai setahun. Ayo cari. Kayaknya buku itu mempermainkan kita.
guanya kosong. Mungkin sudah hilang Nastisia. Atau kristalnya sudah diambil. Hei, gimana ini? Kenapa berhenti? Shh, kita di dalam gua. Nggak ada yang dilihat kok. Mungkin memang sudah lama hilang. Atau mungkin saja persis di depan hidung kita. Beraninya kalian masuk rumahku. Rumahmu sangat indah. Tapi kami gak bisa lama-lama. Kami datang cuma mau ambil Nastisia, kristalnya. Ambil. Indahnya. Kalian tidak akan mendapatkan kristalnya. Banyak yang coba mengalahkan aku. Wahai penyihir, kalian pikir kalian bisa? Tampang kami mungkin kayak tikus got, tapi kami sangat kuat. Kepung dia. Tampangmu sudah hancur berantakan, putri. Kalian tidak akan lolos begitu saja. Oh, tapi kami sudah lolos. Saatnya kau mengucapkan selamat tinggal. Dengarkan aku, tongkat ajaib. Bantulah hentikan kejahatan yang akan datang. Bawa aku pada seseorang yang berani dan kesatria. Sang penyelamat kita semua. Oh, dia kabur, Nastisia. Dan bukunya ikutan juga. Biarin. Kita nggak perlu bukunya untuk cari kristal matahari. Kristal matahari? Memangnya perlu ya? Iya, harus kita hancurkan. Karena hanya kristal matahari yang bisa menghentikan kegelapan nanti. Akan tetapi setidaknya, sekarang kita punya kristal bulan. Akhirnya! Ha! Akhirnya! Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Abrakadabra simsalabim. Hokus pokus terbungkus kotak ajaibus dengan segala kekuatan sihir semesta alam. Aku perintahkan si putri tertidur. Kayaknya aku tahu deh apa yang akan terjadi, Leona. Aku juga. Oh ya, ini busurmu yang sudah dimodifikasi oleh profesor. Dimodifikasi? Diam dong, kalian ngerusak ketegangan aja nih. Bebaskan putri cantik jelita ini dari raganya. Waduh, mati dong. Selamatkan nyawanya dan terbelahlah menjadi dua. Terima kasih. Ini bagian dari pertunjukan ya? Kayaknya enggak, Leona. Leona. Lihat di sana, di langit. Wah, bahaya. Kayaknya ada suara orang. A-
ada orang di dalam bintang itu. Leona! Ya, aku di belakangmu. Saatnya memakai busur barumu, Leona. Kita butuh tali lasso. Lasso? Wow, cantik banget. Wah, cepat, dikit lagi. Dia pasti seorang peri. Dia bukan peri. Ini adalah legenda yang menjadi nyata. Sosok cantik yang dulu hanya ada di imajinasi kita. Ini pasti Putri Bintang. Oh, ada buku tua. Wah, dia mulai sadar. Tongkat ajaib, engkau tidak mengecewakanku. Kaulah yang terpilih untuk menghentikan kegelapan, penyelamat kita semua. Apa? Tapi bagaimana cara aku melakukannya? Siapa pelakunya? Sebenarnya, dalang dari ilmu hitam ini adalah Raja Menetur yang jahat. Dahulu, Raja Menetur menempa kristal bulan, lalu memakainya untuk menciptakan gerhana yang membuat dunia kita jatuh dalam kegelapan. Tapi ada yang tidak mau menyerah dalam kegelapan. Dan dimulailah pertempuran sengit itu. Kami bertempur dengan berani, kekuatan baik bahu-membahu. Aku pun bertempur bersama kakakku Pangeran Petir. Sejak awal, tidak banyak harapan, tapi kami terus lanjutkan. Ayah kami, Raja Unicorn yang agung, telah menempa kristal matahari. Kristal dengan kekuatan cahaya abadi untuk melawan kegelapan. Akhirnya ayah kami tiba membawa kristal matahari. Beliau mengorbankan nyawanya untuk serangan terakhir dan langsung menusuk kristal bulan. Kami pun mengalahkan kekuatan kegelapan dan membawa cahaya kembali ke dunia. Dengan hembusan nafas terakhirnya, beliau meninggalkan pada kami berdua sebuah misi rahasia untuk menyembunyikan dua kristal itu. Kami tidak pernah saling bertemu lagi. Kami berpencar ke arah yang berlawanan. Dan kami berharap kekuatan jahat tidak akan menemukan kami. Hal-hal kecil
Tapi justru inilah yang paling ibu rindukan, Pedalpop. Wah, bunga cantik ya, Bu. Tapi kamulah yang paling ibu rindukan, anakku. Satu-satunya hal yang membuat ibu bertahan hidup beberapa tahun ini adalah bertemu lagi denganmu. Tahun-tahun dalam penjara Shadow Master. Iya, tapi akhirnya kita bisa bersama lagi. Iya kan? Tapi aku harus pergi lagi. Oh. Ibu? Masa-masa itu telah berakibat buruk. Kekuatan jahat itu perlahan-lahan bisa merusakmu dari dalam. Dan kali ini terjadi lagi. Jangan takut, anakku. Seperti cahaya yang selalu menemukan cara mengisi kegelapan, ibu yakin kita pasti akan bertemu lagi. Mereka muncul di mana-mana. Kalau legenda itu benar, keadaan akan memburuk. Kegelapan akan meluas. Lebih banyak makhluk seperti itu datang, makin besar dan kejam. Ketakutan terbesar kita kini sedang terjadi, Pedalpop. Engkau harus menemukan kakakku dan mengamankan kristal matahari itu. Sebab hanya itu cara untuk menghentikan kegelapan. Dan kabarnya kastil itu terletak di tengah hutan di negeri ajaib, tersembunyi di antara ribuan kilatan halilintar. Ya, Tuan Putri. Tuan Putri, dari tadi aku mau balikin ini pas Tuan Putri siuman, tapi kayaknya Tuan Putri... Terima kasih ya atas kebaikanmu, telah menangkap tubuhku. Oh, itu gak masalah sih. Aku tidak bisa ikut kalian, kondisiku lemah. Simpanlah tongkat ajaib ini selama perjalananmu. Kelak akan berguna. Dan mungkin membantu menemukan sosok kesatria dalam dirimu. Aku? Kesatria? Kapten, Yang Mulia. Soal kerajaan? Tidak usah khawatir, Yang Mulia. Akan aku jaga selama Yang Mulia pergi. Dan ibuku? Akan aku pastikan Sang Ratu aman, Yang Mulia. Bergegaslah. Ya, tentu, Kapten. Apa itu? Oh, tadi aku selamatkan Tuan Buku ini pas di desa. Hei, Tuan Tukang Makan. Jangan panggil aku Tuan Buku lagi. Aku punya nama, tahu? Oh. Aku ini Buku Mantralis. Tahu gak sih? Oh, namamu terdengar aneh. Menurut aku cocok juga sih. Abis dia nyebelin gitu. Ya, kau panggil Man saja ya. Ya, Man, kedengaran enak kan? Badai petir, di depan! Pesawat Phoenix ini jelas gak mau kesana, Profesor. Aku pun gak mau kesana, Leona. Kita harus kesana, Leona. Baiklah, Pedalpop. Pesawat itu kelihatannya bagus juga. Iya toh? Pasti nanti bisa kita jual mahal di pasar galau. Hebat kan? Iya, Kapten. Orang-orang darat itu pasti udah gila, Kapten. Mereka ke arah jebakan maut halilintar. Ai, memang beta pun mau. Mereka semua pergi ke sana. Astaga! Ada apa ini? Ada kendaraan lain, bersenjata. Bajak laut! Bajak laut! Wah, bajak laut! Persis di belakang kita.
Maksudku aku melihatnya, Pedal Pop. Pasti halilintar. Aku gak lihat apa-apa. Lihat ke atas, melewati awan. Hah? Kita harus naik ke sana. Tapi kapal itu menempel di belakang kita. Kita harus cari jalan. Kita bikin mereka menjauh, Pedal Pop. Kau harus bergegas ke kastil. Benar, sebelum semua terlambat. Mereka gak menyerah. Kita akan selamat, Pedal Pop. Baiklah, aku pergi, Leona. Hati-hati ya. Semoga berhasil, Pedal Pop. Kekuatan singa! Siapa ya? Kita serang bersama. Oh iya, Sang Pangeran belum tahu aku membelanya. Mulai seru nih. Leonal. Kalau kamu orang pikir bisa kasih kalah beta pung kapal, lebih baik kamu orang pikir lagi dulu. Leonal. Aku tahu Spike. Sekarang, ayo. Coba lihat, kayaknya mereka ini mau belok ke arah yang salah. Kapten! Beta lihat, dan beta tidak akan menyerah. Kamu berani banget, Leona. Kamu yakin ini jalan terbaik? Cepat atau lambat, harus ada yang ambil tindakan. Mau ngapain sih, Leona? Ini udah gak seru lagi, woy. Ya ampun. Belum pernah beta lihat ada orang nekat sekali macam begitu. Kapten. Dia tidak takut, Leona. Kapten. Sampai kapanpun, beta tidak akan pernah mau menyerah sama perempuan. Kita pasti akan ketemu lagi. Awas, sih. Kamu orang lihat nanti. Huh?
terlalu kuat, Nastisia. Dia tidak sekuat itu. Kuatan singa! Ternyata dia berusaha melindungi aku. Ya ampun, aduh. Waduh, oh gak bingit kalau kena ledakan. Awas kepalanya sobek. Oh, maaf, man. Ponex telah melakukan tugasnya dengan baik. Anda bisa diselamatkan. Iya benar, Profesor. Tapi mungkin kita bisa menyelamatkan burung yang lain. Tenang, burung kecil. Kamu aman bersamaku. Penelpon menunggu. Ayo, Profesor. Nastisia. Mundur semua. Anda gak apa-apa? Terimalah maafku karena mengira engkau musuhku. Tentu. Sudah lama tak lagi kujumpai teman dalam tembok kastil yang mengelilingiku. Melindungi kristal matahari ini adalah satu-satunya tujuanku. Sekarang Anda dikelilingi teman. Oh. Dengan segala hormat, kalau boleh menebak, itukah kristal matahari yang melingkar di leher pangeran? Engkau benar, burung hantu bijak, tapi ini hanya sebagian. Karena ini hanya sepertiga dari kristal matahari. Jadi itu yang dikejar para penyihir tadi? Penyihir? Sepertiga? Maksudnya masih ada dua bagian lagi? Iya. Aku tahu kalian mungkin sedang mencari kristal matahari secara utuh, sebab telah terlihat kegelapan meluas dari kejauhan. Para penyihir itu pasti juga mencari bagian kristalnya untuk mereka hancurkan. Kristal matahari bisa menghentikan gerhana yang disebabkan oleh kristal bulan. Tapi kabarnya pangeran dulu menyelamatkan kristal matahari secara utuh. Hanya aku saja yang pernah melihatnya. Pertempuran itu bahkan terlalu berat untuk kristal matahari. Kristal matahari pecah menjadi tiga bagian dan terpental ke tiga arah. Dan aku hanya bisa menyelamatkan satu bagian. Selama ini aku merahasiakannya, karena bila bagian ini jatuh ke tangan penjahat, maka semua bagian itu akan dihancurkan. Dan akibatnya tiada harapan di masa sulit seperti sekarang. Tapi bila kristal matahari pecah jadi tiga bagian, gimana kita menghentikan kegelapan? Kristal matahari itu dulu ditempa oleh ayahku. Dan kini bisa ditempa lagi. Simpanlah ini, sebab aku semakin lemah. Pertarungan dengan para penyihir tadi sangat menguras tenaga.
Anda bisa pergi ke kerajaan kami. Anda aman di sana. Aku bersumpah akan menemukan bagian kristal itu sesuai dengan ramalan legenda, yaitu sekarang. Anda mau bantu kami? Bagian kristal itu pasti berada di tempat yang paling terang karena tertarik oleh kekuatan cahayanya. Aku akan berjalan ke barat untuk mencarinya. Dan kalian, para ksatria pemberani, bisa menuju ke tempat terang di timur. Burung mungil ini akan memandu jalannya. Aku akan menemui kalian di kuil matahari di selatan untuk menempa bagiannya menjadi satu. Ini cuma perasaan aku aja, atau pangeran tua ini sih yang ingin cari masalah? Man, tanpa kristal, tanpa tenaga, terus mau jalan kaki jauh ke arah timur. Tahu nggak, kita ini kayak mau cari mati aja sih. Buku ini benar. Mungkin pangeran mau didampingi. Mungkin kami bisa pergi dengan pangeran. Temanku ini sebenarnya dari negeri pangeran. Aku yakin kami bisa membantu. Ya, aku juga. Kita bisa pergi dengan pangeran, menambah kekuatan kan? Tunggu, Spike, Twitch, kalian gak harus melakukannya. Mungkin kita bisa... Ketahuilah, setiap kesatria punya kekuatannya, mempunyai misi, dan bersatu dengan saudara-saudaranya untuk memenuhi seluruh panggilan tugas dari kekuatan agung. Aku pergi bersama kalian. Ini sebuah kehormatan bagi diriku. Baiklah. Makasih, Man. Kalian yakin mau melakukan ini? Sendirian, tanpa kami? Iya, kami kan pergi bersama Man dan Pangeran Sakti ini. Dan aku punya tongkat ajaib. Gak ada yang bisa menghentikan kita. Kita perlu bagian dari kristal itu kan? Pastikan kalian selamat sampai di Kuil Matahari. Oke? Oke, Pedal Pop. Janji. Kegelapan menyebar dengan cepat, kawan. Kita harus bergegas. Hati-hati ya. Sampai ketemu. Dadah, Pedal Pop. Kamu udah pernah melakukan ini, ya kan? Memandu jalan. Pernah sih, iya. Seperti burung pemandu lain. Tapi yang aku lakukan cuma memandu jalan. Seingat aku ya. Bajak laut itu. Mereka selalu memaksamu menemukan harta karun. Iya, tapi kadang mereka suka marah. Hah? Marah? Iya, karena aku tidak memandu mereka. Karena harta karun yang mereka cari. Nah, kamu bersama kita sekarang. Dan gak ada yang akan marah. Oke, sobat kecil? Sunny. Sunny? Iya, itu namaku. Oh, hai Sunny. Kalau aku, Leona. Kita sudah sampai. Aneh banget, kenapa ada yang naruh patung di situ? Kayaknya juga aneh, Leona. Nggak wajar. Tapi, bagus juga ya. Itu berlian loh. Iya, Sunny, berlian. Tapi kelihatannya serius deh. Ini seperti... Satria, Pedal Pop. Benar, Profesor. Kesatria yang diubah jadi berlian. Kok bisa gitu ya? Buktinya jelas, Leona. Tapi siapa yang tega melakukannya? Jawabannya pasti di dalam sana, Profesor. Masih ada lagi. Mereka menjadi berlian selagi bertempur. Sunny, benar kan ini tempatnya? Iya, aku yakin. Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Pedal Pop? Kerajaan kita... Aku lihat sang kapten. Yang mulia sedang apa? Aku harus...
harus menolong mereka. Kacau sekali keadaan di sana. Yang Mulia harus tetap di tempat tidur. Kondisi Yang Mulia. Yang Mulia. Ibu. Senangnya ada tamu tak diundang. Saya sudah lama sendiri. Ayo pulang. Lari. Sunny! Buka matamu. Buka. Nah. Kita gak bisa menatap matanya. Gimana dong? Kita gak perlu menatap matanya, Leona. Indra singaku bisa kasih tahu dari arah mana serangannya. Baiklah, Fadil Pop. Tetap di dekatku dan tutup matamu. Tutup mata, ya kan? Ayo, keluar. Kekuatan singa. Jangan so jago. Panah, Leona, untuk menahannya. Oke, ke arah mana? Arah jam 10, Leona. Arah jam 2. Ayo. Kalian bodoh. Ini tidak akan menghentikanku. Ambil kristalnya, Leona. Ku buat dia sibuk. Oke, Paddle Pop. Itu kristalnya. Jangan kira saya melupakanmu. Battle Bomb. Arah jam 12, Leona. Leona! Ini saatnya. Leona! Sayang sekali. Nampaknya tinggal kau sendiri. Tidak! Usahamu yang payah takkan menghentikanku. Yang sombong kau, monster. Menyerahlah. Kekuatan singa. Tidak. Thank you.
Aku gak apa-apa. Pedal Pop. Huh? Kristalnya. Makasih, Leona. Ini bagian kristal kedua. Masih ada waktu untuk mencari kristal terakhir. Kita cari terus sampai kegelapan datang. Kita gak boleh nyerah. Kamu yakin gak ada mantra untuk membantu kita, Man? Ini lebat bingit. Ya, Man. Bantuin, Keles. Daun-daun yang menyebalkan. Coba ya, kayaknya aku bisa panggil bala bantuan deh. Wow, astaga. Nih, baca Spike. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti dapat bantuan seperti apapun. Ini memang sangat beresiko. Bumius, langit, Birus, bantu kami dengan tulus. Hai tangan magikus, ubah nasib tragius. Mantranya dahsyat ya. Cuma buat bersihin semak doang. Para peri tweet. Cakep nih. Iya. Mereka membangun sesuatu, Twitch. Tampaknya bantuan yang kita butuhkan berada di balik pintu ajaib itu. Ini tempat bagi para arwah. Kita akan dibantu arwah. Mereka kan udah mati. Mana mungkin? Para arwah ini lebih bijak dan dekat sekali denganmu. Ini para kesatria putih ya, yang kulihat di dinding kastil pangeran. Ya, benar sekali. Mereka diabadikan di sini dengan segala hormat. Dengan gagah berani mereka mendampingi ayahku, Raja Unicorn yang agung. Inilah para kesatria putih itu. Terkadang, aku berharap mereka berkenan memberi pertanda padaku. Pertanda, Pangeran? Iya, sebuah pertanda bahwa masih ada harapan. Spike! Amatan! Tidak! Astaga, itu benar! Mereka semua pasti patung sakti. Wah, jatuh lagi. Seram. Menurutmu pangeran tahu kita mesti kemana, Spike? Pegel juga nih. Udah kelamaan jalan. Yang jelas, ini pangeran, pendiam banget tau. Aku sih gak khawatir. Aku yakin pangeran sakti itu tidak akan membawa kita ke dalam bahaya. Hati-hati! Pangeran, ini aku. Saudaraku! Dan semua kesatria putih berkumpul di sini. Siap membantumu, Pangeran. Baguslah. Gerhana itu mulai membangkitkan kami dari tidur yang panjang. Dan temanmu itu membangunkan kami dengan gangguan yang tepat waktu. Maaf. Tampaknya kalian butuh bantuan kami. Seperti pertempuran waktu itu, Pangeran. Bantuan kalian sangat kami butuhkan.
terasa kayak di rumah ya, Paddlepop. Seperti di kerajaan singa. Aku setuju, Leona. Memang. Seandainya aku ada di sana. Ayo, berdansalah dengan ibu. Menggantikan waktu-waktu kita yang hilang pasti menyenangkan, ya kan? Ya, itu pasti, Bu. Kita harus sering melakukannya, Bu. Ibu setuju, Paddlepop. Tapi kamu masih perlu banyak latihan lagi. Oh ya? Paddlepop? Ibu dan aku, kami telah kehilangan banyak waktu berdua. Aku gak bisa membayangkan kehilangan lebih banyak lagi. Kita harus menghentikan kegelapan, Leona. Lalu kita bisa pulang. Di mana ya, Anastasia? Bukannya kita masih harus menemukan kristal matahari, sis? Dia pasti lagi mencari master itu. Master? Ya, master yang sering dia sebut-sebut itu. Anastasia? Anastasia? Kamu gak apa-apa? Kekuatannya kini sudah mulai pulih. Sekarang perhatikan dan jadilah saksi kembalinya tuan kita, Shadow Master. Siapa dia, Anastasia? Jangan takut, penyihir, karena akulah tuanmu. Shadow Master. Akhirnya, kini aku kembali. Paddlepop mengira dia menjebakku selamanya. Aku hampir menangkap mereka. Tidak! Selama ini aku harus berada dalam tubuh serangga itu untuk bertahan hidup dan kembali. Tapi kini aku bebas lagi. Dan saat kegelapan sudah menjadi penuh, kekuatanku akan memuncak dan aku akan menyelesaikan apa yang kumulai dahulu. Lihat, pancaran cahaya itu adalah tempat yang paling terang di dunia. Dan terdapat di dua tempat, ya kan, Sunny? Satu di timur sini dan... Ya, satu lagi di barat. Tapi bagian terakhir kristalnya mungkin di sana. Tetapi di antara kita dan pancaran cahaya itu terdapat banyak sekali air. Yang disebut lautan. Benar, tempatnya jauh sekali. Tenang, aku tahu jalan keluarnya. Atau tepatnya, aku tahu kendaraan kita. Coba tebak siapa dia? Ah, ternyata si bajak laut kenalan kita. Ah, dia ini yang kasih kalah Beta dan hampir bikin hancur Beta punya kapal. Ya, benar. Memang dia itu orangnya. Hah? Burung kecil? Itu burung yang kamu orang curi. Dia yang kasih pandu Beta untuk cari itu harta karun. Beta rindu itu burung. Nama dia tuh Sunny. Kalau kamu pengen tahu siapa dia. Dan dia bukan milikmu lagi. Kamu apa lagi sih? Beta punya kapal sudah hancur berantakan macam begini. Terus kamu orang masih mau ambil juga, ha? Persis. Memang itulah yang kami butuhkan. Yap, kami butuh kapalmu untuk mencari sesuatu. Rasanya penting sekali dan sangat berharga. Pasti ada dong bagian buat Beta. Iya toh? Enggak, kamu gak akan dapat apa-apa.
Kamu cuma membawa kita ke sana, ngerti? Astaga naga! Apa beta punya mata tidak salah lihat? Itu pasti... Itu naga! Aku sudah dengar legenda sang naga. Sangka dia di sini. Itu sang naga dari timur. Sang naga dari barat. Wow. Hati-hati, ini berbahaya. Paling gak naganya lagi tidur sih. Tapi harta karunnya kayak beneran. Kalau bagian kristal matahari ada di sini, pasti tersembunyi di tumpukan harta ini. Sang naga pasti bisa merasakan gangguan apapun, pangeran. Mengganggunya itu adalah hal bodoh. Kenapa sih kita semua harus ke sini? Emang kita yang bodoh atau gimana? Enggak, ini karena tubuh kita kecil dan gak menarik perhatian. Benar, berarti kita nih yang bodoh. Ngomong-ngomong soal harta karun nih ya, ini baru keren. Ren, Twitch. Masa kamu udah lapar lagi sih, Spike? Iya, gitu deh, maaf. Kamu memang beruntung. Kamu mau diceplok atau didadar? Apaan, Twitch? Telur naga, di atas sana. Kamu orang pasti kebanyakan ngayal dan dengerin dongeng harta karun Alibaba. Ini pasti gila namanya. Bahkan bajak laut macam beta pun tidak akan pernah berani curi itu harta karun punya sang naga. Kamu gak akan kabur kayak kebakaran jenggot. Iya kan, Kapten Jenggot? Nei, beta lebih suka berhadapan dengan naga ngamuk daripada sekarang beta berhadapan dengan nona manis. Bagus. Liona? Ya, Sunny? Cahaya terang kan menuntun kita ke sini. Tapi kali ini kayaknya beda. Tenang, kalau memang di sini pasti ketemu. Dan semoga sebelum naganya bangun, Liona. Benar, Profesor. Bakal lama banget nih. Sunny? Di sini ada bagian kristal lain, Pedelpop. Benar, Sunny. Tapi bukan itu yang kita perlukan. Kirain kamu kenapa-kenapa. Indra singaku bilang. Pedelpop, kayaknya Indra singaku. Naganya, Kapten! Tembak! Pedelpop! Liona! Cuma perasaanku doang? Atau harta karunnya agak hangat? Sepertinya kau benar. Kamu gak apa-apa, Spike? Hei, keluarkan aku. Panas nih di sini. Kalau pikir-pikir, enak juga ya. Kayak sauna. Aku kayaknya nemuin sesuatu. Kristalnya hangat banget. Twitch, kayaknya harta karunnya jadi dingin. Iya, telurnya juga. Iya, telurnya kelihatan lebih dingin sekarang. Pasti kristalnya yang bikin hangat. Tanpa kristal, telur naganya dingin. Kayaknya sih ada yang bakalan Serang naganya. Kita dapat kristalnya, tapi ada masalah dengan telur.
Masalah telur? Tadi telurnya di atas tumpukan harta karun. Kristalnya persis di bawah telur itu. Naganya pakai kristal itu untuk menghangatkan telurnya. Makanya dia ngamuk tuh. Apa kristalnya kita balikin aja? Jangan! Tenanglah, naga. Anak memang sangat penting bagi induknya. Dia akan rela melakukan apapun demi melindungi anaknya. Kamu dan anakmu sekarang telah bebas dari ancaman ketiadaan cahaya ini. Bayimu akan datang ke dunia ini jauh dari kegelapan, murni dan tidak tersentuh oleh kejahatan. Tapi ingatlah selalu akan bantuanku hari ini, karena mungkin lain kali aku butuh bantuanmu. Pangeran? Itulah bagian terakhir kristalnya. Terima kasih. Shadow Master. Kami mencari kristal itu untuk kami hancurkan. Kami tidak akan pernah menyerah pada penguasa kegelapan. Dan kini pun kami tidak akan menyerah. Berikan kristal itu. Cepat, Yona. Sopan menghantam perempuan. Emang sih perempuan, tapi kelakuannya gak kayak perempuan. Jangan bergerak. Mungkin aku bisa bantu. Bagus, Twix. Aku mulai terbiasa pakai ini nih. Saatnya berhenti main-main. Mari kita lihat efek dari kristal bulan. Tinggal satu pertanyaan yang harus kau jawab, Pangeran. Apa kau rela melindungi kristal itu dan mati bersamanya? Mati, Twix. Profesor! Dia akan nyerang kita, Velma! Ngapain di sini? Emang ada berapa naga sih?
keberanian singa. Cepat baca mantranya. Di tiap sudut kami takutus, di tiap langkah kami galirus. Tolong kami dari bahaya. Terima kasih ya, Pedelpop. Iya, kamu benar-benar menjinak naga. Sama-sama, Spike, Twitch. Tapi, ada apa dengan kalian? Kejutan yang menyenangkan. Gimana kalian bisa sampai di sini? Senang ketemu lagi, Profesor. Kami tadi, selamat. Selamat, Twitch? Pangeran Petir, dia ngirim kami ke sini sebelum mereka ngilang. Menghilang? Iya, bersama para ksatria putih, mereka menghilang ketika Shadow Master menyerang kami. Hah? Shadow Master? Iya, Leona, kami lihat dia. Dia datang dan dia ingin menghancurkan kristal ini. Itu kan bagian terakhir kristalnya. Aku kira Shadow Master dulu sudah kita habisi. Harusnya aku tahu dia dalang dari semua ini. Dan kristal matahari lah yang mungkin bisa menghentikannya. Pantas dia berusaha menghancurkannya. Kita harus cepat dan menembak kristal mataharinya, Pedelpop. Gerhana makin luas dan akan membuat Shadow Master semakin kuat. Beta sih selama ini belum pernah ikut misi suci seperti ini, Tuan. Tapi Beta sekarang mau ikut bersama kamu orang. Karena kegelapan macam begini bahaya buat semua orang. Bahkan buat seorang bajak laut tua macam Beta begini. Tapi ya, kalau menurut Tuan, Beta cukup layak untuk ikutan misi suci seperti ini. Sayangnya, Beta punya anak buah Supigi. Dan Beta punya kapal sudah hancur berantakan semua. Kapalmu belum boleh pensiun, Kapten. Kamu pun silakan bergabung menyelamatkan bumi ini. Sekarang kita sudah punya semua kepingan kristal matahari. Tolong bawa kami ke kuil matahari. Di sana, kita bisa menempa kristal matahari menjadi satu dalam nyala api abadi. Kapten, dia di mana? Belum kembali. Pedelpop belum kembali, Yang Mulia. Tapi makhluk kegelapan akan segera menguasai ibu kota. Pandu semua singa menuju ke benteng tinggi. Itu harapan satu-satunya. Baik, Yang Mulia. Master, kita belum menghancurkan kristal matahari. Tidak masalah. Begitu gerhananya penuh, kekuatanku tidak akan tertandingi. Dan kristal bulan akan jauh lebih kuat. Bisakah kristal bulan menghancurkan kristal matahari? Tentu. Dan kini kristal bulan memanggil semua makhluk yang kita butuhkan. Makhluk, Master? Iya. Makhluk-makhluk kuat yang pernah dipimpin oleh Raja Minotaur dulu. Bukan pertanda baik. Kita akan kehabisan bahan bakar. Sebentar lagi. Apa kuil matahari sudah dekat, Sunny? Iya, sudah. Aku bisa merasakannya. Jangan khawatir, Pedelpop. Beliau lebih kuat dari yang kau kira. Apa, Profesor? Bundamu, Sang Ratu. Beliau lebih kuat dari yang kau kira. Beliau pernah di penjara Shadow Master dulu. Penjaranya memang mengerikan, itu benar. Tapi ada hal yang lebih sulit. Beliau kuat bertahan, lebih kuat dari kapten, tentara, dan kesatria manapun. Beliau bertahan karena satu hal. Beliau ingin melindungi kamu, apapun risikonya bagi beliau. Kamu adalah segalanya. Beliau rela mengorbankan nyawanya sekalipun. Kelihatan! Kelihatan nih! Kuil mataharinya di sana. Leona, Pedelpop, kita selamat. Kita selamat, iya kan? Begitu sampai, kristal matahari akan utuh lagi. Benar, Spike. Lalu kita bisa hentikan kegelapan. Tapi, Leona, kalau itu kuil matahari, kenapa gelap? Mungkin ada yang matiin semua lampunya kali. Twitch, mimpi buruk.
pergi kemana-mana. Pedalpop, sang api abadi menunggu kristal matahari. Benar, Profesor. Profesor. Aku tahu, Pendelpop. Profesor, bukankah itu? Iya, Leona. Itu pasti tungku rahasia tempat kristal matahari ditempa. Tapi nyala api abadinya. Padam. Aku datang dari dunia dengan kegelapan abadi. Sumber kekuatanku. Ketika gerhana telah penuh, seluruh dunia akan gelap dan akan kumiliki kekuasaan penuh. Dan sekarang senjata andalanku. Sekarang saatnya majulah tentara kegelapan. Kalau Pedelpop bisa menempat kristal matahari seutuhnya lagi, dapatkah ia mengalahkan makhluk itu dan kegelapan? Benar demikian, Kapten. Tapi menggunakan kristal matahari untuk melawan kegelapan, itu ada harganya. Harga? Maksud putri? Ketika ayahku, Raja Unicorn, mengalahkan kegelapan dengan kristal itu, dalam pertempuran yang sengit, yang mengambil nyawanya dengan tragis. Mereka datang! Shadow Master pasti segera datang untuk menghancurkan kristal matahari. Dan jika gerhana penuh sudah terjadi, dia akan membawa serta makhluk-makhluk dari kegelapan. Terus kita mesti gimana dong? Kita kan cuma punya 3 bagian kristal ini nih. Jawabannya mungkin gak di sini. Kita harus cari cara lain menempa kristalnya. Dengan tongkat singa dan segenap kekuatanku, aku akan melakukan apapun untuk melindungi kepingan ini. Dan aku juga. Aku juga. Jadi, bersama kita akan melindungi bagian kristal ini. Tapi, kalau kegagalan tak terelakkan, kita rela ke ujung dunia agar kristal ini tidak jatuh ke tangan penjahat. Seperti Pangeran Petir dan Putri Bintang dulu. Benar. Sekarang kita bersiap. Musuh lama kita segera tiba. Tunggu kodeku, Kapten. Kamu dan Profesor nanti serang menggunakan kekuatan meriam. Itu akan menyamakan kedudukan. Oh, iya. Tapi tentara mereka yang lain akan mengejar kita. Shadow Master. Banyak sekali pasukannya. Ayo kawan, kita hajar mereka sampai hancur lebur. Semoga beruntung, Peter Paul. Dengan panahmu, tongkat ajaib dan kekuatan singa milikku, kita akan tahan mereka semampu kita. Benar, Peter Paul. Semoga aja tongkat ini bisa. Kita akan segera tahu hasilnya, Twitch. Ada Pedelpop, Master.
Tapi gak ada cahaya kristal matahari. Dia pasti gagal menyatukannya. Ini akan mudah. Kini tinggal satu lagi pekerjaan kita. Serang! Yang mulia, kita mungkin belum pernah terlibat perang seperti ini, tapi mereka juga belum pernah lihat perlawanan kita. Aku di belakangmu ya. Penerbau! Tembak, Profesor! Au, pasti sakit lah ya. Iya, ayo Twist, maju. Rasakan dasar berandalan. Maaf, cuma melampiaskan kekesalanku. Nih, semua orang pasti memiliki semangat bajak laut kok. Keberanian singa! Habisi mereka! Kamu akan berakhir, Pedal Bomb! Jumlah mereka banyak! Kita tidak bisa menahannya! Iya benar! Kita butuh bantuan! Bantuan? Cepat! Baca Spike! Kayak waktu itu! Bumius, langit birus, bantu kami dengan tulus! Hai tangan magikus, ubah nasib tragis! Ini bukan bantuan yang kita harapkan. Ukuran mereka jelas terlalu kecil. Itu pangeran. Itu baru lawan yang pas. Tampaknya mereka butuh bantuan. Satria pemberani, mari kita bantu mereka. Kita harus masuk ke dalam benteng lebih jauh lagi, Putri. Sebentar lagi mereka akan memenuhi gunung ini. Aku setuju, Kapten. Yang mulia, hamba mohon. Ketika ayahku, Raja Unicorn, mengalahkan kegelapan dengan kristal itu, dalam pertempuran yang sengit, yang mengambil nyawanya dengan tragis. Ratu Sifah! Putri Bintang. Yang mulia harus segera kembali masuk ke dalam benteng. Itu perlindungan terakhir kita. Lindungilah seluruh rakyat kita apapun caranya. Ya, tentu. Tapi aku harus melindungi anakku.
sebelum semuanya terlambat. Dulu Putri pernah menemukan pedal pop. Bantu aku menemukan dia sekarang. Tapi Yang Mulia, kondisi Yang Mulia lemah, sulit untuk bertahan. Bantu aku menemukannya. Kumohon, bantu aku menyelamatkan anakku. Bawa Yang Mulia pada seseorang yang berani dan kesatria, yang bisa menyelamatkan kita semua. Terima kasih, Putri Bintang. Siap bergabung dengannya? Ya! Kedatanganmu tepat waktu, Pangeran. Aku harus kumpulkan pasukan yang berguguran. Shadow Master nyaris menghancurkan kami. Tapi di mana kristalnya? Api abadinya sudah padam. Kami nggak bisa menempa kristalnya. Kita tidak bisa mengalahkan Shadow Master yang punya kristal bulan. Kita harus cari jalan untuk menempa kristal matahari. Kayaknya nggak ada harapan. Leona! Tidak usah dipikirin. Kita hajar terus sampai habis. Kita hajar sampai... Obormu mati, Kapten. Oh, punyaku juga. Gimana menyalakan meriam? Iya, pakai api lah. Sini, aku bantu. Satu demi satu mereka berjatuhan. Kita harus tempa kristalnya. Kita harus nyalakan api abadi. Gimana caranya? Aku selalu menemukan benda yang paling bersinar. Sepertinya aku selalu ditakdirkan di situ. Sani? Di malam yang gelap, terangi cahaya di obor kurus. Api menyala, harapan berhembus. Hei, itu mantra, tidak manjur. Mana apinya? Bantu kami menempa kristal matahari. Apa? Gimana caranya? Yakinlah dan jadilah dirimu yang sejati. Kamulah si api abadi. Tidak mungkin.
lari. Terima kasih. Sani. Hancurkan kristalnya. Kita selesaikan sekarang, Paddle Pop. Biarkan Shadow Master datang kepada kita, Paddle Pop. Kita hadapi bersama. Yeah, pertempuran yang gak akan mereka lupain. Seperti kata si Kapten. Cuma ada satu cara untuk menuntaskan ini. Seperti apa kata legenda zaman dulu. Jangan takut anakku. Yakinlah seperti cahaya yang selalu menemukan cara menerangi kegelapan. Ibu yakin kita akan bertemu lagi.
Atlantus.